Mas, yuk. Bu banut. Ono apa iki banut? Iku, Mas, ono suara. Oh, aku ta. Iya. Aku ora bleh iki. Apa iku, Mas? Mas, perempatan, Mbak. Oh, apa iku? Aduh. Aku dari Jakarta, Mbak. Iya. Waduh. Dari Wonguto. Alhamdulillah, Mbak. Waduh, sepatutnya Mbak aku, Mbak. Waduh, dari Jakarta aku, yes, Mbak. Taruh sisi saya, yo. Yes, Mbak. Suun ya, Mbak, yo. Iya. Ya, disinilah aku sekarang, di kota metropolitan. Panas, debu, padat penduduk, akan kutemui setiap hari. Namun, harapanku besar di kota ini. Semoga aku bisa nyaman dengan lingkungan baruku ini. Duh, apes banget aku hari pertama. Udah telat, kena marah bos. Coba tadi pagi gak ada anak kecil yang main itu. Duh, mereka lagi. Lagi. Berisik banget sih. Akhirnya jadi juga laporanku. Tinggal tunggu ACC dari bos, selesai deh. Hati dong kalau jalan. Lihat tuh mata. Enggak usah, enggak usah. Enggak usah, enggak. Bisa cuma main doang. Ya, gini kan jadinya. Anak-anaknya buang aja. Apa? Anak-anaknya. Udah buang aja tuh ondel-ondelnya. Guna. Selamat sore, Pak. Bagaimana, Pak? Halo, Tio. Kamu tahu event festival anak di kantor kita, kan? Tolong kamu cari talent anak buat sampai besok, ya. Ranu. Itu Ranu bukan ya? Tanya gak ya? Ah yaudah tanya aja lah. Ini Ranu bukan? Bukan. Siapa nih? Jadi gak? Bukan Ranu ya? Kalian kenal Ranu kan tapi? Kenal. Kalian tau gak Ranu bukan? Itu di belakang. Itu rumahnya di belakang ya? Albatak. Oke, jadi dia tinggal bos aja kan ya? Terima kasih deh ya. Mas, mohon maaf, mau nanya. Tahu rumahnya Ranu nggak, Mas? Yang biasa yang main ondel-ondel. Oh, yang bisa main ondel. Ini ngikutin jalannya aja. Ini kita lurus aja. Ya, lurus aja, ntar belok kanan. Belok kanan. Ya. Terima kasih, Mas. Iya.
Pak, mohon maaf, tahu rumahnya Ranu nggak, Pak? Oh, ramainya. Ondel-ondel lah. Oh, iya. Sana. Di kanan, sana, Pak ya? Ini belok kanan. Iya. Masih, Pak. Iya. Ranu? Budaya bukan lagi sekedar kumpulan unsur adat, agama, politik, bahasa, pakaian, dan segala pengikut lainnya. Seperti Ranu, budaya telah melekat dalam dirinya. Identitas dirinya sebagai pemain ondel-ondel dengan tulus dijalaninya. Ketika yang lain berpaling, Ranu justru bertumpu pada budaya untuk menyambung asa, menjadi tulang punggung untuk kehidupan keluarganya. Ternyata aku sudah salah menilainya selama ini. Bagi mereka di luar sana, mata adalah saksi bahwa dunia ini penuh spekulasi negatif yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi itu video buat kali ini. Buat kalian, anak-anak aja udah bisa gitu lestari budaya kita. Masa kalian sebagai kawula muda malah gak bisa? Mana ada nih? Ngehargain budaya kalian. Adik-adiknya di belakang. Adik-adik, sini. Jadi ini adik-adik kita, mereka udah bisa ngelestariin budaya ondel-ondel. Mulai dengan budaya mereka sendiri. Say hi dong.